Gimana kabar Chris? Kapan aku pernah ketemu di mana ya? Makan ikat kafe. Wih, besar banget. Sorry. Terguling-guling. Lihat tuh. Ikan kafenya gede banget tuh. Sama ini. Salad. Kita mau makan. Sama sama siapa kah? Ada Nasrul. Hai. Nih ya, on ilam. Ilam lagi. Kita makan ikan. Nih. No, tunjukkan ikan yang gede-gede. Ikannya. Nih kan aku juga gede tuh. Wih. Udah dibilang jangan kasih garam, tapi tetap menggoda asin ya. Aku enggak. Ujung-ujungnya ya. Dulu. Sambalnya mana? Ini sambal yang. Sambal. So, gue tengah petit. Aku lupa sebenarnya kita mau bawa sambal. Ayan genau yang gitu. Halo, kita mau jalan-jalan habis makan apa? Karpet. Makan ikan. Kita jalan-jalan di hutan nih. Iya. Kita nge-vlog bareng. Ya. Cuma kereta deh gua. Cepet-cepet jalan kayak gitu. Terasa lo kalau di rumah berdua aja enggak banyak. Iya, iya. Karena mama mau beres. Tapi gua bagi kamu sendiri. Ini tuh dia banyak. Kenyang lo habis makan. Makan ikan kekenyangan, satu buah gede banget ikannya. Ikannya XXL. XXL dapatnya. Waduh, udah enggak mampu lagi deh makan ikan sekarang. Buka puasa langsung makan banyak, enggak kuat. Tapi ya gua enggak tahu lah orang-orang misalnya gunung di bawah gua enggak ngerti lah, tapi gua benar. Ini Erlangen kalau bisa baca. Ini kan Erlangen. Erlangen. Sudah enggak ada debu gitu loh. Nanti ya. Di sini itu dari pertama itu bangunan jadi gua pindah itu banyak banget debu, gua bingung. Bingung gua, enggak tahu kenapa. Sebel banget gua tuh. Enggak cuma kan orang tuh enggak mau juga kan dari makan kan enggak ada. Oke dah, sudah. Yeay, yes, Syah. Oke. My God. Wow. Di sana Nas, kamu harus pegang kuat. Soalnya di sana tekanannya lebih keras. Satu, dua, tiga. Iya, super. Pegang kuat kalau di sana. Nanti mental, pegang kuat. Kuat pegang, angkat kaki. Achtung, dum. Nasrul,
gitu. Jadi